Brothers, brothers, brothers and sisters. Baik lagi dengan saya Badilah Irfai. Salam Aye Okrai. Baik, kali ini kita akan pindah haluan ya. Biasanya kan Corel Draw, PPT, untuk saat ini kita jadi lelaki modifikasi aja. Ya, kita akan modifikasi mobil yang sebagian orang sudah umum dengannya. Alah gimana toh? Ya pokoknya wes akeh sing gawe lagi mobil kalangan umum gitu. Oke. Mobil apakah itu? Anjis. Jeng jeng jeng. Oke, mobil Honda Brio ya. Kita akan modifikasi jadi ceper bahannya ya. Piye carane? Langsung aja. Nah, ini enggak modif asli ya. Kita buat dulu istilahnya modifikasi sketsa lah gitu ya. Saurunge modifikasi mobilnya. Yang pertama pakai Adobe Photoshop kali ini ya. Adobe Photoshop, kemudian versinya bebas sih, sama aja berarti nanti, karena cuma pakai satu tool, pakai pen tool bisa atau pakai ini poligonal lasso tool sama bisa, cuma itu aja. Sediakan foto kalau bisa yang ini ya, resolusinya gede, jadi nanti detailnya itu biar kena, masih nggak buram lah di zoom. Oke, warnanya biru karena nemuni pas iki, nanti kalau putih merah sama aja bisa digunakan. Oke, langsung aja ya, disimak baik-baik, diperhatikan seksama. Oke, yang pertama duplikat layernya, duplikat layer. Oke, nah ini apa kok diduplikat mas? Nah nanti lek pas keliru biar ada istilahnya ada file sing asli gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita seleksi atau kita potong dulu bagian apakah itu. Nah bagian ini yang kita potong nih, mulai dari sini ya. Pokoknya bagian body ini kita potong, kita seleksi, sorry, pelan-pelan aja sing rapi alon terus ya, seleksi ini terus. Ini contoh nanti kalau samen aja sampai enak sing mencong ya, seleksi semua gini aja sampai enak sing ketinggalan pokoknya. Nah gini ya, astaga kepencet double, panggil lagi gini ya, seleksi saya perlu kudu sabar ini. Nah astagfirullahaladzim, sebelahnya lor anu kliknya double, ini malah langsung kena peng telu ini gratisan piring gitu nah nih. Enjoy, relax. Oke ya, set ini aja kira-kira. Oke, skor roda set ini alon-alon. Ini mulai kok bumper. Nah itu mungkin tetap kena kasarnya kan, kok sih dipotong tuh. Nah bumper depan ki bablas saya bani ojo engko lek bani diseleksi pisan melok ke jiduk nih no. Nah sini ya, full atas, full klik. Nah wes ya, sampai enek kelap clipping ini, pas enek kelap clipping ini baru nongko di apa, di duplikasi ya. Neng keyboard iso CTRL J. Nah, iki. Layar iki lho. Layar iki muncul lagi. Oke. Langsung aja, ini proses hampir selesai. Klik pada tombol ini, move tool atau kursor normal. Pakai mouse juga bisa, gini diklik geser atau pakai arah bawah. Ya. Kita perbedaan ya. No, skoki mulai meduk. Terus ini kayak kita paskan aja seberapa meduk modifikasi yang kita inginkan. Pengen meduk terus ya, duk nih terus wae gak apa-apa. Nah, ini ya. Berapa cepernya? Segini cukup. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Ini sebelum ya. Ini sesudah. Nah, gini ya. Niki mas sing bolong-bolong gitu, sing kurang rapi lagi kan cik, bolong
terus iki bolong jene putih-putih toh. Ini kita rapikan lagi pakai ini, kita seleksi aja gini bahan. Oke, kita delete. Nah, bersih ya, ini juga seleksi delete. Oke, nah ini nambel bolong ki gimana mas? Nambelnya sangat mudah sekali. Gini, kita buat dulu ini, kita perbesar ya, kita perbesar sampai ini detailnya kelihatan kayak gini ya. Ini kita pakai seleksi aja gini, set samping rodanya. Oke, sampai atas ini ya. Oke, sini. Nah, kita buat layer baru, kita kasih warna hitam ya biar sesuai celeng. Nah, atau kita pipet dulu di sini biar warnanya tuh sama. Nah, oke, mantap toh. Yes, mantap. Si belakang udah aman, sekarang yang depan. Nanti setelah ini tinggal kita ngerapikan tepi-tepinya gini. Ini kan ada putihnya, kita rapikan aja. Bentar. Oke, kita rapikan dulu. Rapikan. Oke, udah ya. Ini sama, kita seleksi gini, set samping rodanya. Ben nutupi kita ae nutupi tok ini ya. Terus samping sini. Nah, udah ya. Udah. Taruh di layar yang tadi, kasih warna hitam. Cleng. Nah, wes aman. Aja belakangnya. Oke. Mantap toh. Wes jadi. Ini yang lama gini, yang baru gini. Oke. Sekarang kita biar lebih rapi, kita haluskan sing pinggir-pinggir kan masih bergadul. Kan masih bergadul, kita rapikan pakai ini apa namanya? Blur tool. Ya, ini pakai kekuatan strength-nya 21% aja udah cukup. Kita kecilkan. Ya, kita aduh, oh, ternyata banyak kan 21. 10. Oke, 10 ya. Set ini. Nah, kita tepi-tepinya ya. Tepi-tepinya to ayo jo kabeh-kabeh body ini kok hilang. Set. Oke. 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 Juga bawah set. Nah, wes mulai menyatu dengan alam. Oke. Juga set. Oke. Wes mantap jadi ya. Ceper banget. Oke, tadi yang awalnya gini. Nah, ya wes ya. Terus kita ceperkan, kita modif dengan model yang sangat besar. Gitu ya. Oke. Ini tutorial menceperkan sketsa, nanti bisa di print toh, terus diterapkan di SNG asli kan bisa ngono ya. Oke, video kali ini mungkin untuk menceperkan ban, besok bisa mengganti velg, mengganti warna gitu ya. Terus tonton video berikutnya, jangan lupa bergabung dengan tombol subscribe, like dan komen kira-kira modif apa nih ya sing kiranya cocok, bisa mobil lain request atau apa gitu ya. Terima kasih, salam aye ogre.